Okay, action. Then we are one leaf. And we need to let the bow. 1 hour. Kotoran-kotoran, karat-karat yang akan menyebabkan lebih muka tak apa cantik. Okey. Jadi, kita boleh bersihkan. Okey. Kita bawah, kita boleh bersihkan. Lepas tu, kita buat satu garisan. Garisan ni lebih kuat, dekat tengah lah. Tapi kamu boleh agak-agak lah. Kan? Kalau ada kamu nak guna mesin lagi satu ni, ada dua plate 150mm, tu mekanikal lah. Jadi, kita kena buat garisan. Okey, buat garisan tu tuan-tuan sikit. Okey. Lebih kurang lah, kan? Lepas tu kita kena lindihkan. Lindihkan ya. Ha, lindihkan ini. Okey, lindihkan. Lindihkan. Okey. Okey. Jadi okey. Pegang sarung tangan, pastikan keselamatan seperti jalan mereka dijaga ya. Okey, kita pilihkan. Okey, kita ambil plate ni. Okey, ini apa? Ready sheet. Ready sheet tu mana? Ha? Jadi, ni dah tercabut punya dia punya tu. Kita pakai yang ni. Okey. Okey. Jadi first kita nak buat ni dengan on sheet. Okey. Jadi mesin ni kita tak boleh terlalu kuat sangat. Kita ikut yang apa? Kita ikut yang saya dah tandakan ni eh. Jadi indicator dia tak boleh pakai eh. Lalu dalam 80 ampere. Okey. Jadi kita test dulu. Test dulu laptop ni. Pemulangan kita juga eh. Ok. Jadi kita pakai jadi shield. Kita test dulu. Ada tak? Ok, kita test dulu. Ok. Kita dah biasa. Tarik eh, tarik. Cuma terperang dulu. Ok, kita dah ni. Jadi untuk wire tu. Kena off. Off kan eh. Off kan. Mesin. Jadi kita kena buat tap welding tu. Tap welding ni. Ha? Kita ambil lah pemberat ni. Pemberat ni. Kita tindihkan ni. Ha? Tindihkan. Kita buat tap welding dulu. Supaya dia tak gerak. Okay. Kita buat tap welding. Okey. Wire ni kita kena turun ke bawah. Wire ya. Okey. Welding. Okay, kita test dulu. Kau on dulu mesin. Untuk buat
Okey. Jadi, pastikan benda ni ya. Jadi